Yang ada di Gaza Palestina. Saat ini kondisi di Gaza sudah kembali aman dan kondusif. Namun pesawat drone tanpa awak milik Israel masih terus mengitari langit Gaza. Ya, saat ini kita bertiga sedang berada di sebuah masjid yang ada di Gaza Betlehem. Dan juga masjid ini tidak jauh dari Rumah Sakit Indonesia. Kurang lebih 300 sampai 500 meter saja ya. Masjid ini saya dan teman-teman relawan Mercy lainnya biasa kita sholat atau beribadah di sini. Sekarang masjidnya sudah hancur rata dengan tanah. Nah, dalam serangan ini tidak hanya masjid yang menjadi sasaran, namun juga warga sipil yang tinggal di dekat masjid ini juga menjadi korban serangan yang dilancarkan oleh militer Zionis Israel dan mengakibatkan 3 warga sipil syahid dalam serangan ini. Kita juga memang sudah ada traktor, di mana traktor ini sudah bersiap-siap untuk merenovasi, bukan merenovasi ya Bang Reza ya, artinya ini memang untuk mengecilkan ya, kembali ya puing-puingnya agar memang diangkat, gitu. mudah diangkat. Oke, ini ada teman-teman bisa lihat sendiri hasil dari roket itu sendiri ya. Ya, di mana kedalaman ini mungkin sekitar 2-3 meter ya. Ya memang hasil dari roket Israel ini memang bisa melantahkan bangunan dan juga membuat lubang sedalam 3 meter ini sendiri. Ya, biasanya lebih dalam lagi daripada ini. Wah, biasanya memang kata Bang Reza ini yang sudah berpengalaman, yang sudah mengikuti perang berapa kali ya Mas Reza ini? Perang yang 50 hari itu. Oh, 50 hari ya, 2014 ya. Tahun 2014. 2014 ya, memang ini bukan lubang terdalam ya. Lubangnya bisa lebih gede daripada ini. Wah, M4 saya tuh. Dan mau tahu nggak kenapa roket yang meluncur di lokasi ini, lokasi di sekitar masjid ini? Iya, berapa tuh? Data saya dapat itu sekitar 35 roket yang meluncur di daerah sini. Wah, 35 roket, bayangkan. Malam itu malam? Malam kedua Idul Fitri. Oh, malam kedua Idul Fitri ya. Oke, kita lihat di sini, daerah sini. Dan ini nggak hanya satu teman-teman ya, ini banyak sekali lubang-lubang yang di sekitar masjid. Sini juga ada lubangnya. Ya. Nah, teman-teman, Mercy sendiri memang pada waktu itu sebelum masjid ini hancur memang pernah menyumbangkan sesuatu ke masjid Galebo ini. Nah, coba kita tanya, menyumbangkan apa sih? Halo Bang, emang benar ya, memang Mercy ini pernah menyumbangkan sesuatu di masjid Galebo ini? Iya, pernah. Ya, sekitar tahun 2015 kalau nggak salah ya. Mercy pernah membantu merenovasi masjid ini, yaitu mengganti sajadah-sajadahnya dan juga jendela-jendelanya yang pecah. Karena pernah ini juga menjadi sasaran serangan militer Israel. Bagian depan dan bagian atas sedikit itu memang hancur. Oke, sekarang kita lihat lubang roket yang diluncurkan yang lebih besar. Ini kita bisa lihat teman-teman, ini lubangnya banyak banget. Bayangin aja 35 roket meluncur di daerah sini. Bayangin ya. Nah, ini tuh kandang ayam, Bek. Oh.
buat anak kecil. Nih teman-teman, ini gede banget nih lubangnya teman-teman. Abu Ibrahim. Ini teman-teman lihat, menjadi kawah. Zawah saruh wala? Saruh. Saruh. Lugatak ish huwa? Lugatak. Ini rasanya pasir, warnanya coklat nih ya. Terbakar. Ini abang, ini berarti salah satu lubang yang terbesar juga nih di Sumatera. Dalamnya ini bukan hanya 3 meter saja di dalamnya. Ini bisa sampai 5 meter ya, 5 meter kedalamannya. Dan itu diameter lingkarannya ini bisa mencapai kawah. Feel.